Okay, honestly aku tak tahu aku patut buat ke dalam video ni sebab aku dah tak larat. But here I am. Aku dah lama tak cerita pasal penulisan kat sini. Maybe boleh bagi semangat untuk hampa yang baru nak start tulis novel. Okay, and I hope this video is helpful. The premise of this video, kalau hampa nak tahu macam mana Una jadi penulis dekat fiksi, macam mana perjalanan penulisan Una bermula, boleh tengok video ni dari awal sampai habis. So, hi guys. Hi guys. Thank you so much for watching this video. Straight to the point. So, macam mana Una boleh jadi seorang penulis? Okay, honestly, seumur hidup Una, Una bukanlah daripada kecil lagi jenis suka menulis. So, yeah, ada orang yang tanya Una sama ada, Una adakah hang ni? Adakah hang ni? Si suka menulis daripada kecil ke daripada dulu lagi ke suka menulis sebab tu ke jadi penulis? Una jadi seorang penulis bukan asalnya sebab Una suka menulis, tapi the main reason is because Una nak sampaikan cerita. Una just nak menyampaikan cerita and Una rasa medium buku adalah yang paling sesuai untuk Una sampaikan cerita Una. And let me get to the story. Una bagi sedikit backstory lah diri Una yang dulu macam mana. Masa Una kecil, umur darjah 4, Una pernah buat satu cerita karangan yang sangat rare lah. Kalau hampa rewind balik. Dulu kan kita ada karangan yang macam okay, baru ku sedar rupa-rupanya ending dengan this line. Satu ayat tu yang hampa kena sambung sampailah habis karangan tu. Tu adalah jenis karangan yang Una sangat suka masa Una sekolah rendah. That is my first choice lah setiap kali nak tulis karangan. Una pernah tulis satu karangan yang memang pelik dan aneh and dapat attention dia pada cikgu BM Una pada masa tu. Cerita tu pasal planet coklat di mana dia macam makhluk asing tau. See, masa Una kecil-kecil lagi, Una suka cerita menonjolkan premis universe yang lain, portal, dimensi, alien, the galaxy. Una suka topik-topik tu daripada Una kecil lagi. Cerita tentang planet coklat, di mana dekat planet ni semuanya dibuat daripada coklat, dia punya teknologi daripada coklat, dia punya baju daripada coklat, jalan daripada coklat, semua daripada coklat. Masa Una tulis karangan tu, bila cikgu Una tanda, dia macam cerita ni sangat interesting tau bagi dia. Dia akan remind balik Una. Dia kata, oh, Usna dah jadi penulis dah sekarang. Oh, dulu ingat lagi Usna duk tulis cerita planet coklat ke apa tau. Cerita yang paling pelik tu memang daripada Una lah. Dia cakap macam tu daripada dulu sampai sekarang. Even Una jumpa dia sekarang lah. The real journey of me jadi seorang penulis adalah bila Una dapat satu mimpi. Mimpinya Una dapat pada malam Tok Wan Una meninggal lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Al-Fatihah. Arwah Tok Wan Una meninggal malam tu. And then malam tu Una mimpi. Sebuah mimpi yang agak dia menarik dan panjang sikit lah. Sebab dia macam bersambung-sambung. So mimpi Una tu adalah tentang seorang, dia macam berubah jantina lelaki dengan perempuan. So dia ni ada kuasa superpower. And then dia kena melawan sebuah entiti orang jahat ni. That was the idea of my dream at that time. Lepas Una mimpi tu, Una terus catat dalam buku nota. Sebab Una, first of all, Una tak pernah dapat mimpi yang sebegitu menarik. Yang kedua, Una rasa mimpi tu macam satu petunjuk. Mimpi tu sangat penting untuk Una ingat. Una rasa mimpi tu adalah turning point yang sangat penting untuk kehidupan Una lah. Disebabkan Una rasa Una kena ingat juga cerita ni. Una rasa Una kena sampaikan juga cerita ni. No matter how, Una tak tahu lagi macam mana masa tu. So at that time, Una tulis cerpen, kembangkan idea mimpi Una tu dalam blog. Which kalau hampa cari, hampa akan nampak lah kesewelan aku dalam blog tu. Macam naif gila lah masa tu. So, Una panjangkan jadi 8 ke berapa cerpen tah to become the whole story. Tok Wan Una meninggal masa tu SPM. 2012 ya cerita ni. Una dapat makin banyak idea macam mana untuk kembangkan cerita superhero ni. Una catat dalam buku nota. Buku nota tu kosong je masa tu. Una ingat dia tak ada line. And then Una catat, Una lukis idea, Una tulis dialog, Una catat apa-apa je yang terlintas dalam fikiran Una pada masa tu. And at some point, Una rasa dah ready untuk kembangkan jadi novel lah. Una rasa Una nak tulis novel. Tapi masa tu macam kita nak SPM kan. So takkanlah hang nak fokus untuk tulis manuskrip. Sebab benda ni adalah komitmen tau. Bila hang start tulis, benda tu akan terus berlegar dalam kepala otak
hang dan hang tengah habiskan. Masa tu kawan Muna cakap, Sat, nanti Sat, tenang dulu sahabatku. Peram dulu idea ni, jangan tulis lagi sekarang sebab hang tengah nak ambil SPM tahun ni. Takpelah, Una dapat aja idea, Una terus catat dalam buku nota. So, Una memang seorang yang selalu duduk bawa buku nota merata and Una sentiasa catat idea Una dalam buku nota lah. Bila Una masuk PLKN, idea Una makin banyak, makin banyak, makin banyak. At some point, Una tulis dalam buku macam notepad tu. Notepad tu yang ada logo PLKN tu. Bab by bab, Una terus tulis. Macam dalam novel, bab satu, okay, macam mana dia punya cerita, bla bla bla. Tapi masa tu ayat aku pun tak berapa nak cantik lagi lah sebab Una sangat tak pandai menulis sebenarnya dulu. Una ada idea yang Una tak tahu macam mana nak terjemahkan kepada struktur cerita, cerita yang cantik macam dalam novel lah. Tapi masa tu Una jalan je, even Una tak ada the full knowledge, skill memang terpaling basic masa tu. Tapi Una ada drive, Una ada passion dan semangat masa tu untuk habiskan cantik novel tu. Masa tu kan PLKN, hampa tahu PLKN punya schedule macam mana, sangat busy. So, Una catik, Una punya idea. Setiap kali Una ada masa senggang lah. Contoh weekend, Una tulis kat luar dorm yang PLKN tu, Una tulis kat luar pintu tu yang betul-betul bertentangan dengan pintu bilik ayah. Sangatlah dedicatednya aku masa tu. Una tulis setiap kali sebelum mula kelas, kelas yang PLKN tu kan. Setiap kali Una ada masa lapang sebelum mula ceramah, sangat dedicated lah. Cerita tu cerita apa? Cerita tu sebenarnya adalah kisah Aurora. Aurora yang aku duk sebut daripada awal pembinaan channel ni. Aurora ni asalnya Una namakan sebagai novel Aryan, tapi sekarang namanya dah dikenali sebagai Aurora dan diterbitkan di page Mahakarya dekat Facebook. Kalau korang boleh search, Una ada cerita pasal Aurora. Una akan letakkan link kat sini lah. Back to our story. Lepas daripada PLKN, Una mula belajar menulis lagi. Selepas Una masuk Intech, Una dapat sambung A-level and sambung dekat Intech lah, Intech Education College. Setiap kali Una habis kelas awal, Una akan stay lambat sikit. Contohnya kelas tu habis pukul 3, aku akan stay daripada pukul 3 sampai pukul 6. Una akan ambil masa tu untuk catik novel. Oh ya, yeah, lupa nak cerita. Selepas Una masuk PLKN ke sebelum tau, Una sebenarnya dah habiskan the very 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 first draft of Aryan. Una panggil Aryan 1 masa tu. Apparently cerita Aryan ni sebenarnya dah panjang gila. Dia ada 6 buku dah yang aku dah roughly draft lah. Aryan 1 ni sebenarnya dia dah habis dia punya first draft 70 something patah perkataan. 70,000. Makin lama Una makin revise balik lah idea Una. Banyak sangat yang berubah. Masa awal tu watak Aryan tu sangatlah vague, sangatlah tak jelas. Sampailah kepada Aryan yang sekarang yang lebih jelas and lebih nampak macam real people. Tips dia, Una tulis watak tu based on real people yang memang ada kat luar sana and Una kaji dia punya personality traits. Tapi bila dah lama Una tulis cerita ni dan dah dapat dive into the world and the feelings of the story, watak tu sebenarnya dah boleh jadi satu entity yang berlainan daripada orang yang Una based on karakter Una tu lah. Disebabkan cerita Aurora ni susah gila nak mampui, dia pasal remaja yang bernama Aryan yang dapat kuasa superpower selepas disambar oleh kilat and then Aurora ataupun aura dalam badan dia jadi aktif. That's why dia ada kuasa kekuatan super sebab dia sebenarnya adalah keturunan orang yang ada kekuatan super. And then dia ada kuasa elektrik juga sebab tu adalah kuasa variasi disebabkan dia disambar oleh kilat. Basically the premise tu tentang different dimension, dunia yang berlainan, ada portal dan dunia tu memang high tech. Kemudian ada mystery element, ada pasal sihir. How it ties together is very complex. That's all pasal Aurora. Pasal fiksi pula, disebabkan pada awalnya skill Una sangatlah sikit, Una tak berani untuk tulis the final version of Aurora tu lah. Pada masa tu lah Una berpindah kepada Una punya next project iaitu Psychic. Okay, Psychic ni Una dapat ilham ataupun rezeki untuk tulis ni disebabkan satu hari ni buku fiksi dia iklankan bahawa dia akan buat sayembara pertandingan menulis fiksi. Sebelum tu dia ada buat sayembara pertandingan menulis untuk Sabah dengan Sarawak kot. And then barulah sayembara pertandingan menulis feminis. Kiranya tajuk novel tu memang feminis. Kalau hampa yang memang baca novel fiksi, hampa akan tahu yang novel fiksi memang ada satu buku tu bertajuk feminis kan. Sebenarnya itu adalah buku
daripada pertandingan sayembara menulis feminis tu. And Una adalah antara kandidat antara orang yang join lah pada masa tu. Of course, obviously Una tak menang, menang kat penulis novel feminis tu. So masa tu Fiksi hantar email and dia bagi peluang untuk kami revise baliklah manuskrip kami, tapi tak boleh ada perkataan feminis tu. Benda ni pun tak confirm publish pun, tapi dia just bagi tawaran tu lah. So Una pun masa tu macam takpelah, Una nak revise lah cerita Psychic ni. Antara perubahan besar dalam novel Psychic, even the title itself, Psychic tu sebenarnya adalah abbreviation lah. P tu ada perkataan dia, S tu ada perkataan dia, I tu ada perkataan dia, dan Ayat ni adalah nama Institut Cahaya ni dulu. Dan sekarang nama dia dah improvise jadi Institut Cahaya. Kalau apa yang baca Psychic yang bakal faham. Tak ada tulis entirely, tapi banyak juga Una ubah masa tu. Una hantar balik kat Fiksi. So technically apa yang Una hantar tu masuk dalam queue penerbitan Fiksi yang lama punya. Queue ni dah tak ada sekarang eh. And then dia kata tahniah. And then ada keputusan penilaian kat situ lah daripada penilai. And then Una baca email tu, Una terkaku. Rumit Una kat sebelah tu, Usna, kenapa Usna? Usna, kenapa diam? Novel Una ada sesi tanda tangan lah dekat depan booth Fiksi tu, ada meja kecil kat situ.